Kan, mudah-mudahan itu berlaku. Kita pergi kepada panelis kita yang keempat, Dr. Siti Mariam Mahmud yang berhormat. Saya kira yang berhormat doktor adalah orang yang paling senior dalam berbicara tentang politik dan sepak terajang perubahan-perubahan yang telah berlaku dalam negara kita. Daripada konvensyen 7 Januari hari itu, saya kira itu satu lonjakan yang tak pernah berlaku dalam negara kita, strategi yang tak pernah berlaku. Dalam satu falsafah mengatakan kalau kita nak keputusan yang berbeza tetapi melakukan perkara yang sama adalah satu kemuncak kebodohan. Tetapi 7 Januari yang lepas sudah pun menzahirkan bahawa ada satu strategi sangat baru untuk membuat satu lonjakan dalam PRU14. Jadi maknanya bukan lagi kemuncak kebodohan, ini mungkin kemuncak kebijaksanaan. Jadi pandangan doktor macam mana? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aiman. Sebenarnya kita sebenarnya sudah ada dalam Pakatan Harapan semenjak perjuangan kita ini perkara-perkara yang kita nak reformasi, kita nak ubah. Cuma masalah kita ataupun cabaran kita adalah bagaimana kita nak melonjakkan sokongan itu kepada kita. Ya, dengan kehadiran TUN, insyaAllah dengan PBBM, maka kita mengharapkan lonjakan daripada pengundi Melayu. Apa yang kita bentangkan pada 7 hari bulan itu sebenarnya adalah apa yang kita nak buat. Ya, kita tidak ada menawarkan projek besar-besar atau dan sebagainya, tapi yang paling pentingnya adalah kita menawarkan satu kelainan di dalam kerajaan yang akan datang. Ya, kalau kebiasaan kita 60 tahun ya kerajaan dibentuk didominasi oleh BN, maka dengan sendirinya kita tidak dapat elakkan parti yang paling dominan itu UMNO, dan Perdana Menteri daripada UMNO adalah orang yang paling dominan kerana dia memegang segala kekuasaan di situ. Timbalan juga UMNO. Timbalan juga UMNO, semua kekuasaan ke situ. Parti lain semua kena akur. Kalau tidak, mereka tidak akan dapat apa yang mereka minta. Ya, selalunya Tok Lat Ansor di dalam Barisan Nasional UMNO walaupun tidak dipersetujui oleh parti-parti lain adalah dengan memberi imbuhan-imbuhan kepada pimpinan-pimpinan mereka. Jadi mereka beralah kerana mereka dapat imbuhan. Jadi mereka tidak sangat pergi ke atas perjuangan prinsip itu sendiri. Tapi kali ini kalau kita tengok, semua komponen Pakatan Harapan adalah parti-parti yang berprinsip. Ya, yang adanya PKR, PBM, semuanya bercita-cita untuk mengubah landscape politik negara kita supaya kita dah 60 tahun, kita masih lagi pada tahap dan takut yang lama. Rakyat tidak ada lain fikir hanya mungkin apa yang kami nak dapat untuk pilihan raya, apa. Itu tidak lagi. Sekarang ini adalah apa perubahan yang kita nak bawa. Jadi segala benda yang kita bawa daripada 1968 hingga 2013 semuanya sudah dimasukkan di dalam 13 tawaran yang kita beri kepada rakyat. Yang pentingnya saya lihat di sini adalah janji kita untuk reformasi institusi-institusi. Ya, kita tahu bahawa institusi-institusi ini kebanyakan di bawah Perdana Menteri. Jadi bila Perdana Menteri itu paling berkuasa, kita jangan cakap Kak Tun M ke Najib ke siapa. Bila sistem yang ada itu membenarkan dia mendominasi, ya, maka dia akan melakukan. Orang yang dapat kuasa, dia ada kuasa, jadi dia akan buat. Tapi sistem yang kita ada sekarang, ya, yang kita tawarkan kepada rakyat adalah Perdana Menteri kita hanya dua penggal. Kerana kita tahu apabila orang pegang kuasa dengan begitu lama, ya, mula-mula dia buat kebaikan, bagus. Lepas tu bila kuasanya telah meningkat, dia tahu dia dengan orang kuasa dan orang kata imbuhan yang boleh diberi, peluang, duit dan sebagainya, jawatan, pangkat, maka dia boleh mendamba ketaatan mutlak daripada pengikut ataupun penyokong-penyokong. Daripada situ dia bertambah berkuasa. Jadi dia tidak boleh dia takkan turun sebab dia sudah enak duduk pegang kuasa. Jadi ini adalah sangat penting kerana kita kata power corrupts, ya. Absolute power corrupts absolutely. Dan ini yang berlaku kepada mungkin Perdana Menteri-Perdana Menteri yang lepas dan mungkin Tun M pula jatuh di situ sebab dia berkuasa. Ya, dan parti-parti komponennya lemah. Tak ada siapa berani menegur. Parti-parti komponennya lemah. Jadi bila parti komponen lemah, maka Perdana Menteri boleh buat apa saja tanpa teguran. Ya, tanpa menghirau apa rakyat fikir. Ya. Tapi sekarang ini dinamik ni sudah berlainan. Ya, malah kita sudah ada perancangan kita panggil detail sedikit misalnya. Sebelum kabinet meeting mesti ada mesyuarat majlis pimpinan dahulu.
Majlis Presiden. Presiden pimpinan untuk menentukan apakah yang yang akan dibawa ke, diluluskan dalam kabinet. Dan saya melihatlah bila orang menjadi menteri besarlah, baik daripada pakatan dahulu pun menteri besar yang lepas-lepas dan ada sekarang pun, apabila dia menjadi menteri besar ataupun mungkin sekarang kita setakat menteri besar lah, maka kadang-kadang dia lupa yang menaikkan dia di situ adalah parti. Ya, dan dia perlu kembali kepada parti ya untuk mendapat maklum balas. Ya, itu satu. Kedua adalah sekarang ni sistem-sistem agensi-agensi kita, institusi semua di bawah Perdana Menteri. Kita nak bawa seperti SPR, SPRM, ya, mahkamah kita, kehakiman, semua ni di bawah parlimen. Makna ketua-ketuanya akan dipilih oleh parlimen. Ya, makna dia dengan persetujuan select committee dan disokong oleh wakil-wakil rakyat untuk memastikan bahawa mereka ini berkhidmat kepada rakyat dan tidak berkhidmat kepada Perdana Menteri. Yang berlaku sekarang, yang ada baik AG-nya, baik apanya semua, berkhidmat kepada Perdana Menteri. Apabila Perdana Menteri membuat keputusan yang kiranya boleh merosakkan negara, maka mereka tidak boleh berkata apa-apa kerana Perdana Menteri mempunyai kuasa mutlak ke atas jawatan mereka. Ini antara beberapa cadangan daripada 13 ini. Bagi saya, saya look forward lah. Ya, saya sangat kalau rakyat termasuk orang muda lah patut melihat kepada tawaran. Betul. Ya, patut melihat pada tawaran. Tapi dan mekanisme. Yang dilihat adalah tun. Ya, tun tun hanyalah satu figura. Dan kita kena terima tun ada kekuatan dia. Ya, semasa dia di dalam barisan dahulu, beliau berkuasa penuh dan tidak diberi nasihat yang baik. Ya, dan tidak di apa ni orang kata biasa. Saya mengambil begini. Orang yang berkuasa memang susah. Dia akan melakukan apa saja untuk mengekang kuasa dan orang partinya juga akan menggalakkan dia berbuat begitu kerana untuk maintain kuasa. Tetapi sekarang ini kita kena ingat, kita nak kuasa ini dan tuan ada figura yang boleh kita rasa membawa kita ke depan dan pengalaman dia 22 tahun ini penting. Pengalaman dia, tidak ada seorang pun pimpinan di dalam Pakatan Harapan sekarang yang mempunyai pengalaman sepanjang beliau, seluas beliau. Ya, baik pengalaman antarabangsa, pengalaman berurusan dengan ketua-ketua jabatan kementerian-kementerian dan sebagainya. Ini penting sebab mekanisme kita ada satu lagi masalah, cabaran kita adalah kaki tangan kerajaan. Ya, kerana kita selalu mengatakan bahawa parti politik berkuasa, tapi jangan lupa kaki tangan kerajaan adalah third force-nya. Ya, mereka lah adalah kuasa ketiga yang boleh menasihati kerajaan. Seperti baru-baru ni baru kita tahu, ya, yang AG ataupun peguam negara yang dulu mengatakan bahawa bukan Tun yang memecat Tun Salih Abbas. Ya, betul. Ya, dan malah Tun sampai hari ini mengatakan bahawa ISA itu dikekalkan kerana dinasihati ketua oleh ketua polis negara. Ya. Jadi kita kena sedar bahawa sebagai pimpinan terutama, maklumat dia membuat keputusan bergantung kepada maklumat yang dia dapat. Jadi kalau maklumat yang dia dapat itu tidak tepat, maka dia membuat keputusan yang tidak tepat. Ya, jadi inilah perkara yang kita tidak boleh lindungi. Itu sebab kita ambil balik Saidina Umar Al-Khattab. Kenapa beliau, baginda, tidak duduk di hanya di orang kata di pejabat dia lah, tetapi belah malamnya dia berjalan. Kan itulah pentingnya kita mengutip maklumat itu daripada sumbernya. Ya, kita harap ini menjadi pengajaran kepada semua pimpinan bahawa dia tidak boleh hanya mengharapkan maklumat kepada orang-orang yang datang pada dia, dan mereka-mereka ini mungkin juga ada kepentingan. Ya, dan inilah yang kadang-kadang maklumat itu tidak tepat. Ya, dan kita belajar daripada pengalaman itu. Jadi saya harap 13 offernya, saya tidak dapatlah nak sebut kesemuanya semua, yang perlu diambil oleh rakyat Malaysia untuk melihat apa perubahan yang kita nak bawa dalam 100 hari, apa kita nak buat. Ya, dan dalam 5 tahun apa kita nak buat. Inilah offer atau tawaran kita. Kalau dilepaskan oleh rakyat Malaysia pada pilihan raya ke-14 yang akan datang, kita akan terlepas buat selama-lamanya. Kerana kita melihat bahawa UMNO dan BN akan lebih mencengkam. Ya, lebih mencengkam, dan negara akan bertambah teruk dengan keadaan hutangnya dan aset-aset negara, aset-aset penting sudah terjualnya, dan kita tak tahu apa lagi rahsia. Ya? Ya. Kita hanya akan tahu apabila kita naik
sebagai pemerintah kerajaan, kita sebagai kerajaan, baru kita akan tahu apa lagi di sebalik yang berlaku 60 tahun ini. Betul. Ya, wallahu a'lam. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Muhammad, parti menguasai kerajaan. Ya. Dan seperti mana kita tahu pun, dalam mana-mana pilihan raya, yang membawa setiap orang itu adalah parti. Ya. Dan bila kita sebutkan parti, dia bukan hanya kuasa individu atau autoritarian, tetapi kolektif. Kalau ini dapat dilaksanakan oleh Pakatan Harapan, seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, alangkah cantiknya. Alangkah cantiknya, sebab ia adalah satu tanggungjawab bersama. Dan pada ketika ini kita harus yakini, terima bahawa ini sangat tidak wujud. Bila seseorang menjadi Ahli Yang Berhormat, bila seseorang menjadi menteri, bila seseorang menjadi menteri besar, bila seseorang menjadi ketua menteri, dia akan bergerak by diri dia sendiri. Eksekutif. Dan ini perlu diperbaiki. Dan ini yang dijanjikan oleh Pakatan Harapan, bahawa pemerintahan pentadbiran itu adalah secara kolektif cantik.